Allahu Akbar Allah. Something like that, 5 or 6 years. 5 or 6 years buat korban. Madrasah Sagaf buat korban. So kiai tu dia daripada pondok pesantren Miftahul Huda Gerobongan. Dia bukan Semarang tu actually. Kita naik kapal terbang turun Semarang, tapi daripada Semarang tu nak pergi demi pondok another 1 hour. Okay, kita buat kat situ, kita nampak macam mana dia punya bantu pada orang masyarakat, macam mana dia agihkan. Kita percaya orang dia, and I want to be there to witness. Kami kita pilih tau kat sana. So kita masuk akan nak, okay, I want that one. Mana kami yang besar, puas hati lah. Even kita sembelih sendiri tau. Ha, so kita sembelih, angkat. Dia angkat, and then dia ada lagi banyak kabupaten orang nak kena kasih lah. Maksudnya daerah banyak dia nak kasih. So lori semua dah sembah. They want to distribute to hari raya tu, dia nak bagi ramai tempat-tempat dapat. So usually dia akan ambil daripada banyak badan tau, daripada Singapura. Tapi yang kita punya ni dapat awal. Jadi anda akan sembelih within selepas selepas solat immediately dalam pukul 2-3. So kita macam puas lah. And then dia pun ikut manhaj kita. Hampir 3 tahun berturut-turut Madrasah Al-Sagaf sudah melakukan korban di pesantren Miftahul Huda atas dasar menyokong usaha dakwah dan penyebaran ilmu di sana. Adab para pelajar tu, cara dia sambut kita, cara dia hormat kita, and dia train budak-budak tu. Okay, itu something yang Ana rasa wow lah. You know, kalau tamu datang bukan sekadar greeting, kita masuk rumah je kan, masuk katakan masuk bilik kita punya sleeper bersepah je kan, siapa-siapa pelajar yang lalu dia akan susunkan. Tak pernah anda masuk dan anda keluar anda tak boleh jumpa anda punya sleeper ataupun nampak bersepah. Tinggilah adab. Dari sudut makan pun sama juga, tamu semua dah makan baru diorang datang makan. Dan bila kita tengok diorang punya makanan dengan apa yang dihidangkan pada kita, macam kita pun kesiannya, sedih kan. Tapi itu kanaah yang nak letakkan pada diri para pelajar. Dan kawasan dia punya tempat tu pun sama macam ada perkuburan, ada madrasah, ada masjid, ada rumah. So cari ilmu, kemudian ingat mati, you know. Dan ada kubur-kubur wali-wali kat situ. Bagi pelajar macam ada kubur-kubur para wali kan. Jadi itu memberikan diorang macam melihat, look forward lah. Okay, this is the people yang betul-betul berjaya dalam kehidupan. Begitulah, melihat adab dan tata tertib anak-anak santri, terpikat Mudir untuk mengajak dermawan untuk sama-sama meraih pahala melalui jaluran ilmu. So tahun pertama kita buat korban, demi pesantren tu lain sikit lah. Maknanya tak begitu teratur macam pesantren ni. Tahun kedua bila anda pergi lagi, anda nampak macam ya ada peningkatan lah. I can see dia dapat funding tu, dia buat sampai jadi tempat masjid tu dia jadi selesa lah. Daripada wire tu juntai-juntai kan, the third year anda pergi dia punya, dia kira macam orang. Maknanya something that we have contributed and expanding. Bila nak tanya dengan Hamzah, dengan orang-orang kat Indonesia tu, Semarang tu, dia kata dia dah beli dah tanah ni. Tanah ni nanti tahun depan dia akan buat lapangkan untuk korban dan sebagainya. Setiap kali anda datang, anda memang nampak ada pembangunan. Itu yang anda rasa, memang nampak kepimpinan dia tu ada visi, ada hala tuju yang jelas lah. Dengan sikap amanah dari kiai pesantren yang mengutamakan keselesaan penuntut ilmu, Mudir dapat melihat peningkatan dari sudut infrastruktur yang pesat dari tahun ke tahun. Begitulah keyakinan Mudir terhadap mereka melalui sumbangan korban yang anda selama ini berikan kepada Madrasah Al-Sagaf.